Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Venice Notes. Pada tahun 2020, lembaga survei Top World Beauty merilis daftar 100 wanita tercantik 2020. Nama Hande Erchel menempati posisi pertama daftar The Most Beautiful Woman of 2020. Hande Erchel merupakan model dan aktris Turki. Hande menggantikan posisi Yona SNSD yang di tahun 2019 menduduki peringkat pertama. Wanita berusia 27 tahun itu mengungguli sejumlah selebriti ternama seperti Alexandra Daddario, Angelina Jolie, Barbara Palvin, sampai Lisa Blackpink. Nama Hande Erchel mulai melejit sejak tahun 2013 lewat drama As Laftan An Lamas. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Hande Erchel mengawali karirnya sebagai Miss Civilization of the World 2012. Memiliki paras yang cantik membuatnya ikut pada ajang Miss Turki 2012. Hande Erchel lahir pada tanggal 24 November 1993 di Turki. Dia adalah putri pertama. Hande tumbuh tanpa sosok orang tua. Ia dibesarkan oleh kakeknya Ahmet B dan neneknya Bibi Rosi. Latar belakang keluarganya adalah penduduk asli Turki. Dia menyelesaikan pendidikannya di Mimar Sinan Fine Arts University. Setelah mengikuti Miss Turki pada tahun 2012, dia bermain sebagai pemain pendukung di sejumlah judul drama seperti Tatar Ramazan, Çılgın Dershane, University Day, Hayat Agaçı, Enli Akardasim, dan Çalıkuşu. Pada tahun 2016, Hande mendapatkan peran utama. Dia memerankan karakter Selin Yılmaz dalam drama televisi Turki Güneşin Kızları. Setelah itu dia membintangi sejumlah drama seperti Halka, Azize, Siyahinci, dan Sençal Kapimi. Selama karirnya, Hande Erchel berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan seperti Miss Civilization of Turkey, Turkey's Youth Award, KTU Media Awards, Islambul Moda Rehberi Awards, sampai Marketing Turkey The One Awards 2018. Dalam serial drama Sençal Kapimi berhasil ditayangkan di lebih dari 70 negara. Sebelum dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia 2020 menurut Top Beauty Awards, Hande Erchel juga pernah dinobatkan sebagai wanita tercantik 2019 versi Wanderlist.com. Untuk hubungan pribadinya, Hande Erchel pernah menjalin hubungan spesial dengan Ekin Mert Deymas pada tahun 2015. Setelah 2 tahun berpacaran, mereka berpisah. Sebelumnya, dia juga pernah dekat dengan Burak Serdar Sanal, aktor populer Turki, tapi hubungan mereka juga tidak bertahan lama. Pada Februari 2020, Hande Erchel bertunangan dengan penyanyi Murat Dalkilik. Tapi setelah 3 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk berpisah setelah 5 bulan bertunangan. Menurut kabar, mereka berpisah secara baik-baik dan Hande Erchel mengatakan bahwa sang mantan kekasih adalah orang yang berharga dalam hidupnya. Bagaimana menurut kalian?
Silakan komen di bawah ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Bagi yang suka videonya, silakan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.